Selamat datang kembali di kanal Yan Sukmawan. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan coba menerbangkan drone SJRC F114K Pro. Saya akan coba mengetes berapa jarak yang bisa ditempuh oleh drone ini. Saya akan menghubungkan drone ini dengan HP Android Redmi Note 8. Kemudian nanti saya juga akan mencoba fitur RTH atau RTH ya. Apakah drone ini mampu kembali pada posisi semula dengan akurat dan tepat? Oke, kita sudah sampai di jarak 15,5 meter dan ketinggian 50,5 meter. Saya tekan tombol RTH. Drone ini berputar dan kembali ke titik semula. Mulai turun perlahan-lahan. Putar lagi dan turun. Saya pencet lagi tombol RTH untuk menonaktifkan. Ya, landing di tangan saya cukup mudah untuk landing dengan tangan. Oke, untuk percobaan pertama RTH sudah selesai. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Kita coba tes jarak berapa yang bisa ditempuh oleh drone ini dengan menggunakan Redmi Note 8. Ini adalah unit pembibitan kelapa sawit yang ada di kampus Politeknik Negeri Lampung. Kebetulan ini hari Ahad, hari libur. Nah, cukup sepi kondisi di sini. Oke, kamera akan saya naikkan. Kita akan maju perlahan-lahan. Ini masih di area unit pembibitan kelapa sawit. Di depan ada kebun percobaan ya, kebun praktikum jurusan tanaman pangan. Kemudian ada kandang ternak di depan. Kemudian ada kolam perikanan. Ya, ternyata terjadi gangguan sinyal WiFi terputus. Tapi saya masih bisa melihat drone ini dari atas ada terlihat. Oke, kita lanjutkan saja. Di ketinggian 58,7 meter, jarak masih pendek ya, 17,8 meter. Kita coba cek, masih belum terhubung ya. Sudah mulai bisa. Ini adalah tangkapan di layar HP menggunakan aplikasi screen recorder.
Ya, kita maju saja terus. Kondisi langit berawan. Beberapa hari ini masih sering turun hujan pagi dan sore, sehingga agak menyulitkan untuk terbang dalam kondisi yang kurang begitu cerah. Kondisi ini sekitar pukul 10:30, 10 lewat ya. Kondisi cukup Return aktivitas. home. Oke, kita sudah sampai di jarak 309,1 meter, ketinggian 86,6 meter. Saya set parameter jarak sampai maksimum 300 meter untuk percobaan pertama ini. Jadi saya akan kembali ke titik semula dan mengecek tombol RTH. Ya, posisi drone sudah berputar dan mencari titik awal. Oke, sepertinya cukup aman untuk jarak 300 meter. Drone ini masih bisa terjangkau oleh sinyal WiFi HP Redmi Note 8. Down.
Kembali terjadi gangguan sinyal ya. Sepertinya gangguan sinyal ini akibat ada pemancar WiFi di dekat area ini, sehingga koneksi WiFi antara drone dan HP Redmi Note 8 saya terputus. Oke, saya akan coba maju lagi. Kita kelilingi, pantau ya. Kita pantau areal perkebunan kelapa sawit yang biasa digunakan untuk praktikum bagi mahasiswa, khususnya di jurusan budidaya tanaman perkebunan untuk mata kuliah budidaya kelapa sawit dan pengelolaan tanaman kelapa sawit. Kebun produksi tanaman kelapa sawit ini memiliki luas sekitar 1,5 hektar. Pada kondisi pandemi ini, mahasiswa tidak melakukan praktikum, jadi cukup sepi kondisi di sini. Setiap hari tidak banyak mahasiswa yang menuju lokasi ini. Mungkin hanya beberapa orang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Oke, itu kita bisa lihat sebelah kanan ada sawah ya. Sawah untuk height limited. Yes, kita sudah sampai di ketinggian maksimum. Saya setting di height limited 100 meter ya. Di parameter saya atur ketinggian maksimum 100 meter. Kondisi masih berawan, jadi di depan itu ada banyak pegunungan, cuma tidak begitu nampak karena tertutup oleh awan.
Oke, cukup untuk hari ini. Kita akan landing. Pada percobaan ini ternyata HP Android Redmi Note 8 saya mampu terhubung sampai dengan jarak 300-an meter. Return home. Awal yang cukup baik. Mudah-mudahan nanti saya akan coba lagi. Kita kembali ke titik semula. Mungkin di lain waktu nanti saya akan coba lagi mengetes ya, berapa jarak maksimum yang bisa ditempuh dengan menggunakan HP Android Redmi Note 8. Ya, turun perlahan, nanti akan landing di tangan saya kembali. Stop, return home. Ya, oke, terima kasih, sampai jumpa.